Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Vaksinasi COVID-19 ini adalah program prioritas pemerintah yang perlu kita dukung dan kita ikut mensukseskan dalam rangka agar wabah pandemi COVID-19 ini bisa segera terkendali. Harapan saya kita semua bisa mengikuti program vaksinasi dari pemerintah ini. Ini bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, namun ini adalah merupakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai dan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita punya tanggung jawab bersama untuk kesehatan dan keselamatan kita semua. Semoga kita semua bisa ikut mendukung dan ikut mensukseskan ini sehingga kita semua bisa sehat bersama-sama sehingga Indonesia yang maju dan sehat bisa dapat terrealisasi. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta vaksin COVID pertama jelas sangat takut, karena antara percaya, antara nggak percaya, antara yakin, nggak yakin, karena ini adalah pengalaman pertama dan ini program pertama juga untuk ASN, jadi ketakutan itu tinggi. Setelah dapat pengarahan dan sedikit motivasi dari petugas yang ada, bismillah, tawakal itu, yakin, pasrah bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar. Dan semoga vaksin ini bisa bermanfaat dan membuat kita sehat.